Hello. What's up, semua? Hello. Sorry ya, rambut huru-hara sikit hari ini. Nggak tahu kenapa. Jap. Hai. Selamat hari Kamis. Hello Khairul, hello Di Maria, hello Chot, hello Confused Bing, Ali mana Ali? Sabar guys. Wow, so many Pak Maons here. Banyaknya Pak Maon. Hello semua. Kalau muka saya macam terlampau dekatkan, that means saya nak nampak. Saya rabun. Siap, coba baca nama kamu. Kejap ya, kita tengah tunggu Mas Do untuk masuk live. Hello Atika. Confused Bing, we have the same mole. Kan? Muka saya banyak mole. Hello Nur Osman. Hello Razizi. Bukor Hosbli, dengar first time live dengar Era Sabah. Thank you. Hello Sharizan. Farah, I'm here for Masdo. Yes. I'm here for Masdo also. Alamak. Macam tak bagus lain saya ni tau. Sorry ya guys kalau line macam putus-putus begitu. Faham-faham lah. Malaysia belum lagi maju dari segi internet ni. Kenapa macam butak? First time tengok Era Sabah pasal Masdo. Wow, banyaknya peminat Masdo. Okay. Amazing. Masdo belum lagi masuk. It's okay, we wait, okay? So, hi Dila. Dila di Tawau ka? Cantik rambut sis Tia-Tia. Thank you. Walaupun rambut macam penyapu. De Maria, first time tengok Era Sabah. Pasal Masdo juga. Hello. Banyaknya fans Masdo. Dila, mau kirim Sam? Kirim. Ya adalah juga. Kalau kirim nanti bangas pula kalau makan-makan kan. Apa berambut aku ni? Kami nak Masdo, Izzat. Sabar, Izzat. Mea. First time saya nampak kau cantik. Kurang asam. Selama ni bidak kah? Ahmad Faiz, luar biasa. Jadi aku kena bercakap macam Masdo lah ni kan. Bahasa-bahasa Masdo ni luar biasa. Sen Ansar. Sen Ansan. Ali mana? Belum lagi sampai.
Muhammad Effendi 13, masa tu ada di KK kah? Tiada di KK, diorang akan buat Instagram live dengan kami. Tak boleh sabar nak Masdo. Sabar tu kan separuh dari iman. Di mana ni? Di era Sabah, di office, di studio. Sementara dekat Wan Borneo kah? Iya. Nuryadin Allah. Betul kah tu? Betul aku sebut tu. Saya di Wan Borneo ini. Hey, Masdo cepat. Asmawi. Banyaknya peminat orang. Saya yang takajut sekarang ni. Terlampau minat, banyak minat Masdo. Drone belum masuk lagi ni. So, kita tunggu. Masdo di Sabah kah? Tidak. Masdo di KL mungkin, tapi diorang akan join live. Izian Jazmi, mana Masdo? Nak Masdo? Nak Masdo? Nak Masdo? Diana, baru nampak live Samantha. Yes. Jarang-jarang ni live. Suruh Masdo buat kenduri di KK. Kan, paling last-last year diorang buat April. Saya ingat lagi. Tia-tia rambut colour apa? Saya pun tak tahu. Terlampau banyak colour sudah. Syarizam saya bukan. Ya, jap. Tipu jap Syarizam ni. Semua ada ke Ali je? Itu aku tak tahu. Kita tunggu je lah, okay? yasmawi.com.my. Sabar ya. Saya pun tak sabar nak tengok Masdo ni. Tapi tak sampai-sampai lagi. Sabar ya peminat-peminat Masdo. Mungkin macam saya cakap tadi, taulah line internet Malaysia ni belum lagi maju sangat. Memang slow sikit. Khairul, ada Masdo ke? Ada. Hi, how are you? I'm fine. Layan live Samantha sambil tunggu anak balik sekolah, Diana. Thank you. Ada ke tidak, Alang? Ada. Sabar. Mungkin diorang tengah berhandsome-handsome sekarang ni. So, kita tunggu sejak, okay? Dia datang era Sabah. Tidak, kita akan live dengan diorang. Kita akan video call. Nanti cakap hello Kak Mawi. You lah cakap. Tengok live ni, okay? Keep on watching. Diorang belum lagi masuk. Save tau. Okay, saya akan save video ni. Don't worry. Mawi. Mawi, Mawi, Mawi. Mawi Wool kah? Mawi Wool. Okay, Afika. Saya akan save. Khairul, cuba kau nyanyi lagu Masdo. Oi, bagus-bagus ni KK. Sekarang cahaya matahari, hujan mati kita kalau saya nyanyi. Yes, okay. Masdo is here.
Ha, siapa yang tak sabar sangat tu? Diorang sini sudah. Diorang sampai sudah. Mungkin. Yeah. Hello. Yay! Bye. Wow, ada berapa orang ni? Tiga orang saja. Tiga orang saja. Kuatkan sikit tak kuatlah. Okey, ada Mawi, ada Ali, ada Cherry. Ya. Ya. Hai sementara. Oh, saya hafal nama kamu. Ya. Apa khabar? Mana Am? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Am kat mana Am? Am kat Sabah. Oh, Am kat Sabah. Balik kampung bini. Ya. Okay, hari ini kita akan live dengan, kita tengah live dengan Kugiran Masdo. So, kita akan cerita pasal lagu baru, lagu Dinda kan? Yeah. So, kasih kenal diri dulu. Mungkin yang belum lagi first time kan tengok Masdo macam mana rupa kamu. Okay, serang. Kalau? Saya Asmawi di posisi gitar. Saya Putu Cherry di posisi bass. Dan saya Ali Sharia, selaku vokalis dan juga pemain gitar rancak. Ah. Saya suka diorang punya intro tu. Satu kepala masuk, satu kepala keluar. Sebab kecil, friend ni. Nampak ke? Boleh rasa? Boleh nampak. Okay, ni mau tanyalah. Tanyalah. Mungkin orang yang underground sudah tahu, tapi yang tidak biasa dengar Masdo kan? First time mungkin. Boleh cerita macam mana Masdo suddenly masuk mainstream? Because before this, kamu dari kumpulan, nama kamu dulu, The Lipstick. Kan? Dali. Saya. Band saya lama. Band Ali. Jadi macam mana actually? Cerita macam mana Masdo dapat masuk mainstream? Okay, ceritanya masa tu kita dapat invitation untuk satu acara agak big scale. At that time dah ada. Boleh dengar? Kita ada line up Bang Fizz, ada dan juga Magistrate dan juga beberapa nama besar. So Masdo ni one of the act yang join dalam acara tu. Dan boleh katakan Masdo ni nama baru dan orang tak kenal. Yeah. So bila kita perform dan crowd yang ada pada hari tu kata nyanyi sama-sama sing along dengan crowd yang ramai. So benda tu buka mata media-media. Dia orang nak tahu siapa Masdo ni, macam mana tak keluar TV, tak keluar radio, dapat perhatian, maksudnya ada crowd yang begitu ramai. Tu titik mulanya Masdo dapat orang kata macam masuk jalan untuk ke mainstream. I see. Sebab mungkin orang rasa kamu unik kan. Dia macam kembali ke zaman yang dulu. So that's why orang kamu. Wow, siapa Masdo ni? Lebih kurang macam tu. Okay, so macam mana? Mau tahu juga macam mana perbezaan dunia underground dan sekarang mainstream. Kalau cerita underground ni kita bebas. Kita boleh buat macam-macam. So kalau ke mainstream ni kita ada proper lah. Ada proper, ada benda yang kita tak boleh nak buat. So contoh apa yang kita tak boleh buat? Betul, kita tak boleh buat. Crowdsurf lah. Mana boleh crowdsurf suka-suka hati kan? Dan kita tak boleh cakap suka-suka hati. Betul. Semua benda kena kawal untuk jaga suka-suka hati. Kata beradab sikit so macam tu lah. Sebab underground ni kita tak ada barrier, tak ada limit. Banyak je stage pun tak ada stage yang proper kan. Tak boleh keluar bunyi. So mainstream punya benda dia agak dia terlampau bersedia. Dia dah tahu apa nak disediakan, apa yang buat. So dia experience yang sangat berbeza lah. Awal-awal pun kita kekok juga. Boleh tak ni? Boleh buat ke tak?
Tapi kita belajar daripada experience. So alhamdulillah kita banyak banyak dah stage mainstream yang kita dah masuk. So alhamdulillah. Jadi actually bila first time tu masuk mainstream, of course tiba-tiba ramai orang kenal. Macam mana kamu realize ataupun kamu kenal yang suddenly kamu ni actually sangat famous di Malaysia? Serius? Macam mana kamu macam macam tersedar, orang kenal Masdo macam tu? Tapi tak adalah nak kata famous, tak adalah famous mana pun. Boleh dan cukup lah ada orang tahu juga. Tapi mula-mula tu agak kekok sebab setiap macam contoh, setiap gerak langkah. Hello. Hello. Tadi aku putus saya. Hello. Okay. Ada. Kita sambung balik Okay, sambung. Lepas tu kita agak kekok sebab kita punya artikel banyak keluar di akhbar dari akhbar apa semua. So macam kita tak masa sangat kan untuk cucuk powerbank, maafkan kami. Okay. Hello. Beginilah kepala aku. Kreatif. Okey, sambung. Itulah dia. Aku dah cukup. Aku dah cakap dia cakap. Tak habis cakap tu. Itulah tu. Sambung. Itulah kita. Kita tak sangka apa yang nak jadi itu boleh jadi. Semuanya kita rasa macam mana kita pergi, alhamdulillah orang mengenali kita. Dan sebenarnya macam awkward lah. Macam apa hal lah tangan-tangan gambar pula. Sebenarnya sejujurnya sampai sekarang kita agak kikuk lagi. Sampai sekarang. Kira jom kan. Sebab kita, yelah kita start dengan bawahan. So tak sangka macam public boleh mengenali kita orang lah. So agak terkejut sikit lah. And of course, bukan semua orang pun akan boleh menerima kamu kan? Betul. Dan saya baca banyak juga cerita-cerita pasal kamu yang orang cakap Masdo tidak pandai menyanyi, Masdo lagu tidak berapa, you know. So, apa yang actually kamu boleh respon untuk semua komen-komen tu? Komen-komen seperti no offense, kita. Ali. No offense. No offense, Ali. Saya kita, Ali okay. Ali okay. Sebab ini, kita ini apa yang kita baca kan? Kita tahu, kita orang. kita bukannya sempurna kan. Kita sebenarnya mungkin faktor-faktor yang kita tak pernah dapat stage yang besar, tiba-tiba dapat stage yang besar, gugup tu semua ada. So benda yang unplanned inilah kan. Tapi biasalah expectation orang apa semua, kita nak tu menjadi penghibur ni semua. Semua orang anggap profesional setiap show kita akan perform dengan baik. Tapi kita cuba. Betul. Setiap show kita cuba yang terbaik apa semua. Betul. Tapi hari demi hari kita improve lah. Sebab kalau kita ditakut yang sama juga, mungkin kita tidak akan capai setahap ini. Betul. Sometimes kita perlukan komen-komen sebegitu. Betul. Supaya betul. For the future. Yeah. Kalau rasa selesa dia masalah juga tu. Betul. Okay. Antara member dalam Masdo ni siapa yang paling keras kepala? Boleh tahukah? Semua baik. Alhamdulillah. Semua baik. Semuanya lembut lah kepala masing-masing. Saya dah try. Alhamdulillah. Dah tekan-tekan macam okey. Lagu baru Dinda. So baru keluar music video. Betul. Baru. Alhamdulillah kita dah mencecah 400,000 viewer dalam masa beberapa hari. Terima kasih yang menonton. Samantha dah tonton belum? Sudah. So itu saya mau tanya sekarang. Tanya. Kenapa tak pilih Samantha? Actually yes. Jauh. Kamu di Sabah. Kenapa tak pilih saya untuk jadi perempuan tu? Jauh-jauh. Susah. Kita nak cover flight. Tak ada bajet. Okay, dia punya konsep tu dari mana kamu dapat? Dia macam one shot kan? Kalau cerita konsep, kita serang kepada Ali lah. Wah, kau dah tadi kau makan konsep ni sebenarnya di keluar ada kata Zului adalah director untuk
Fadli ni. Dia yang bagi idea untuk buat, dia bagi tiga idea. So salah satu dia one shot punya video dengan bajet yang kita ada. So benda tu boleh di, orang kata boleh dilaksanakan. So kita orang bercakap elok juga kan, sebab one shot video ni jarang dibuat. So kalau tak buat pun dia punya, orang kata, komitmen sangat tinggi. Sebab semua orang nak kena perfect. Yeah. Dan kalau silap satu, benda tu akan diulang semula daripada awal. So benda tu kita buat almost sehari lah. Dalam 20 take. So bayangkan 20 kali angkat barang masing-masing, tukar barang, baju tukar. So benda tu orang cakap satu pengalaman yang baru. Dan alhamdulillah kita dapat buat dengan hasil orang kata titik peluh sendiri. Kita keluarkan duit kita sendiri. So baru rasa puas hati tu bila MV tu siap dan dapat dipertontonkan kepada umum. So memang best. Sebab benda tu rare kita pilih konsep yang macam itu. Betul tak? Betul. Okay, okay. Sangat rare, sangat rare. Unique. Lagu Dinda ni. Lagu yang, actually lagu ni actually viral sebelum dia actually famous kan? Betul. Dengan cover lagu tu. Actually macam mana terjadi boleh tiba-tiba viral tu? Entahlah, aku pun enggak tahu. Dia macam ni, kami pernah perform di satu konsert, konsert Hujan X Masdo lagu tu. Dan juga ada orang yang ditarik kepala aku. Ada yang merekod lagu tu lah dan diupload di YouTube. Okay. Di situlah bermulanya, sebab lagu tu kita tak keluarkan lagi pun. Jadi orang tahu daripada video-video tu ada orang mula buat cover dan sebagainya. Dan yang paling mengejutkan, cik, taklah terkejut sangat. Banyak juga artis-artis, kawan-kawan, rakan-rakan artis di Malaysia seperti Aiman Tino, Farah Hazel, Kai Bahar dan ramai lagi yang buat cover juga. Sarah Suhaimi, sampaikan ada orang tanya, orang cakap Masdo bayar artis-artis ni. Jadi mereka-mereka ni pun membantu lagu tu apa? Yes. Hype lagu tu. Terima kasih semua yang buat cover. Tapi lagu tu memang catchy sangat. Ya ke? Cuma ya. Jadi? Saya yang tidak dengar lagu tu betul-betul, tapi saya hafal part yang Dinda jangan marah-marah. Bla 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 kan? Dia pandai tiba-tiba hafal. Ya, sikit lah. Sikit. Cubalah belajar sikit untuk Tony. Okay, cerita pasal selebriti Malaysia kan yang pernah cover lagu Masdo. Kamu ada macam plan ke untuk collaborate dengan artis-artis lain? Oh, kita tak minta banyak ah. Kita sebenarnya teringin nak Datuk Siti sudi bernyanyi dengan kita. In the future mungkin boleh kan? Okay, yang menariknya sebenarnya lagu Dinda tu kita plan untuk duet sebenarnya pada awalnya. So dia punya planning untuk duet tu adalah Aisyah Aziz. Aisyah Aziz. Dan tapi kita fikir-fikir balik, kita tak apalah, kita just jalan satu band dulu sebab kita tak nak cepat sangat berkolab dengan artis lain sebab kita nak kukuhkan nama Masdo dulu. So kita jalan solo. Jalan lagu tu tak duet lah. Tanpa duet, tanpa featuring. Dan insyaAllah tak tahulah masa depan mungkin ada lagu-lagu yang kena untuk duet, kita akan, insyaAllah kita akan buat dan collab dengan artis-artis Malaysia yang mana nak sudi lah orang kata. Samantha rasa siapa yang paling sesuai kalau nak collab dengan Masdo? Saya lah. Siapa lagi? Berani kamu. Cuba nyanyi kalau berani. Terus hilang peminat Masdo. Serius. Janganlah. Okay, lepas lagu Dinda, next song, future project apa? Kita insyaAllah kita akan merakamkan album kedua. Tak lama lagi. Dalam April kita akan rekodkan album kita di London. So hopefully lepas lagi kita akan keluar second album. InsyaAllah. Dan insyaAllah kita akan sampai ke Sabah. Bila lagi mau datang Sabah? Datang Sabah last year kan? Itulah dia. Okay bah kita pergi. Tak tahulah, mungkin kita menunggu panggilan-panggilan orang di Sabah untuk panggil. Mana-mana kalau organizer Sabah yang tengah menonton ni, bolehlah kata. Ajak-ajak lah. Dan mungkin era Sabah nak buat apa-apa kat sana ke? Kan? Boleh. Bos tengah tengok sekarang ni. Bos! Bos kan?
dia Bosco. Dekat Sabah, diorang lah first play apa? Ha? Kan? Studio play lagu Dinda. Betul. Di Sabah. Terima kasih Aira Sabah. Wow, yes. Terima kasih. Terima kasih. Malam ni pun akan play lagi. So, dengan Mas Do. So, apa message Mas Do untuk fans Mas Do di Sabah? Cakap ni. Ha? Apa kau nak cakap fans kat Sabah yang hanya sekali dapat kepada boskur-boskur di Sabah sekalian dan bosmur. Terima kasih dan juga era Sabah yang banyak memplay lagu Mas Do. Kita kita sebarkan lah lagu-lagu asyik-asyik anak-anak muda. Anak muda lokal. Dan kalau ada show, jangan lupa call kami. Kita sangat-sangat nak main dekat belah sana sebab peluang untuk ke sana sangatlah sukar. Kalau lah ada orang yang nak bawa, alhamdulillah. So, kita nanti-nantikan 2019 kita ke Borneo, insyaAllah. Yeah. Tengok Rohin sudah ni. Kalau bos tengok, hopefully kalau bos tengok, kalau bos Marco, on. Ya? Era Sabah ni di bahagian mana? Kota Kinabalu kan? Yeah, KK. Oh, KK. KK bar. Okay, sebelum kita off live, siapa-siapa ada soalan? Dah off dah ke? Kalau ada soalan. Apa dia? Tanya, ya? Oh, ada soalan. Soalan. Sengit sikit kepala ya? Ya, sengit kepala. Faris Akmal, Mas Do nyanyi lagu original Sabahan. Aku salah lagu lah. Memang tidak padat. Okey, bakal itu. Hey. Suka hati kau je. Pandai. Ha? Aramaiti. Aramaiti. Haziq, album kedua nanti ada berapa lagu? Haziq, kalau nak tahu album kedua ada berapa lagu, tunggulah album tu keluar. Sebab kita sekarang pun tak tahu lagi. And recording tu di London kan? Ya, yeah, insyaAllah. Amazing. Doakan kau nak sampai lah. Kalau saya siapa nak bagi sikit ke fanda-fanda. Okay, sebelum apa boleh belanja sikit lagu Dinda. Please. Okay, boleh. Silakan Ali. Dinda jangan marah-marah. Dinda jangan marah. Nanti lekas tua. Nanti lekas tua. Kanda setia orangnya takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang. Dinda paling gemerlapan. Dari segudang wanita. Amboi. Dinda lah yang paling menawan. Cikgu. Ya. Yes. Woohoo. Thank you so much, Mas Do. Thank you, Ali. Thank you, Maui. Thank you, Cherry. Thank you, Samantha. Thank you. Terima kasih pada semua yang menonton. Okay, thank you so much. Okay, sampai kita berjumpa lagi. Undang-undang kami ke Sabah. Boleh pak kalau kau? Boleh pak. Bye. Okay, thank you so much guys. Sebab tengok live dengan Kukiran Mas Do. Malam ni saya akan on air jam 8 sampai jam 12 malam. Kalau kamu ada apa-apa mau komen or whatever, boleh sejak WhatsApp saya di 0162570000. Okay, kita jumpa malam ni. Good night. Jam berapa ni? Good evening. Bye-bye. Jumpa lagi. Thank you for watching.